Eh bang, selamat ya jadi juara AFF di bidang olahraga futsal. Lumayan lah, itu kan olahraga bola juga. Oh iya bang, terima kasih bang. Gua seneng banget bang, soalnya di final gua banti Vietnam 2-0. Eh jangan sombong lah lo, baru menang lawan gua sekali. Itu pun karena keberuntungan juga kayaknya. Ih mana ada bang, gua menang emang karena gua kuat lah. Mana ada menang karena keberuntungan. Kalau kalah ya kalah bang, jangan buat-buat alasan. Kalaupun buat alasan, buat yang lebih masuk akal. Ini pakai alibi keberuntungan lah, aduh. Eh bener lah bang. Keberuntungan aja itu Indonesia itu. Udah bang, gak usah ladenin Vietnam bang. BTW setelah lo jadi juara AFF, futsal lo naik peringkat gak bang di FIFA? Kayaknya bang, walaupun FIFA belum ngeluarin peringkat futsal secara resmi, tapi udah kebaca gua bakal naik peringkat kayaknya. Kira-kira naik ke peringkat berapa ya bang? Ya urutan ke-24 dunia kayaknya. Terus ya, gua bakal jadi ranking kedua di ASEAN. Vietnam urutan ketiga. Hebat bang, hebat bang, hebat bang. Gua ucapin selamat lagi ya bang atas keberhasilan abang di semua lini bidang olahraga. Oke bang, terima kasih bang. Alah, terlalu berharap lo. Gua pasti tetap urutan kedua di ASEAN. Eh lo, urutan ketiga lah di ASEAN walaupun Indonesia nggak naik peringkat. Eh mana ada? Ya ada lah. Sabar bang, sabar. Gua aja yang urutan keempat, santai-santai baik bang. Eh, emang lo urutan keempat ya di ASEAN? Iya bang, gini-gini gua juga urutan keempat lah di ASEAN futsalnya. Terus urutan kelima siapa bang? Gua bang, gua hebat juga kan, nggak nyangka lo kan? Iya betul. Masa lu urutan kelima mengalahkan Malaysia atau Filipina atau Singapura di ASEAN? Kayaknya ada yang nggak beres ini. Eh bener lah bang, menurut info yang gua tahu kayak gitu bang. Eh jangan iri lah lu bang Vietnam, jangan lu kira bang Laos lemah. Iyalah bang, ini terlalu meremehkan gua. Gini-gini adalah bakat gua dikit di bidang futsal. Kayaknya meragukan lah informasi yang lu dapat. Gua harus verifikasi dulu ini. Gua gak percaya lah info futsal ini. Eh maksud lu apa? Apa? Udah kalian, apapun itu, gua tetap urutan pertama rankingnya di ASEAN.